Kita ada combo lah. Ada combo. Hadiah combo. Combo ni. Okey, kita buat combo. Kita buat combo. Tolong combo. Terima kasih.
Dari pub ni tadi berapa? Boleh? Dari pub Sardin. Dari Sardin je. RM1, RM2. Nak beli dua? Dua. Thank you.
Yang nak cuba makan aiskrim Bubble Bee, siapa habis dulu dia menang, bawa balik jersey. Siapa yang nak jersey kena makan aiskrim, siapa dapat dia menang. Oh, senang ya. 5 orang terawal je, 5 orang je. 5 orang. Kita nak dewasa. Dewasa ni. Ah, nanti tak fair. Kecil orang besar macam. Alah gelak lah. Dewasa, dewasa. 1. Okey. 2. 3 lagi. 3. Okey. 2 lagi. 4. Seorang. 5. Okey. Suami. Okey, lelaki. Abang, sini bang. Okey, kita dah 5 orang tu pulang sikit. Okey. Kita kasih tutup sikit lah. JC ni eksklusif untuk warga Johor sebab kita ada JC 01. Kalau beli ni harga dia RM50. Kalau beli ni harga RM50. Contoh abang size L, kita akan bagi size L. Kalau size M, kita akan bagi size M. Hanya untuk seorang pemenang sahaja. Kalau yang kalah, untuk 4 orang lagi, kita akan bagi voucher atau kita akan bagi aiskrim percuma. Boleh? Eh? Boleh. Okey, Encik Zam ada GM kita. Terima kasih Encik Zam support. Okey, kita nak bagi aiskrim. Okey, kita beratur bang. 5 orang kita berkenalan dulu. Haa, mari sini. Daripada Bubble Bee. Haa, pegang dulu. Okey, kita kita kasih tunjuk sikit lah. Ni jersey dia guys. Wow, siapa yang dapat ni eh? RM50 ni kalau beli ni. Kita nak bagi percuma dia. Makan sikit sampai habis. Okey, kita ada 5 orang peserta dah bergambar dah. Lamanya kan? Okey, kita ada peserta yang pertama ialah siapa tadi? Awak ya? Namanya? Farah. Dari? Semedah Batu Pahat. Batu Pahat. Farah dari Batu Pahat. Nama bang? Haziq dari? Belajar uni kat sini. Okey, dari sini kat Semedahaya. Okey, okay. Farah. Zul. Zul dari mana bang? Kempas. Yang seterusnya? Azri dari Arti dari Nusantara Kelampatan. Fidaus. Fidaus Pasir Gurau. Okey, kita ada 5 orang peserta yang nak cuba. Dalam kalangan 5 orang, siapa yang dapat hadiah JC eksklusif Bubble Bee bersama dengan Festival 25 Persona YPKDT. Kita nak tengok aiskrimnya. Kita tengah set up sekejap. Nampak? Yang penting korang kena makan secepat yang mungkin. Siapa habis dulu terangkan. Selagi kita tak puas hati, kita tak akan bagi. Ada pengadil-pengadil daripada Bubble Bee sendiri yang akan jadi juri kita. Dan yang akan kita akan tengok, kalau betul-betul habis baru kita kira pemenang. Kalau tak, kita tak kira sebab kita nak bagi harga RM50. So kita nak bagi aiskrim kejap ya. Bersama dengan Encik Tamizi, terima kasih Encik Tamizi. 4 lagi yang kalah, jangan risau, kita akan bagi aiskrim juga. Sebab apa tau, Bubble Bee sangat-sangat berpesan hati berada di event ni. Dan maklumkan juga mungkin ada kawan-kawan saudara mana OKU yang berada di rumah, kenal-kenalan sekolah sebagainya. Bubble Bee sekarang ni memberi peluang pekerjaan kepada OKU dengan cara datang saja ke Bubble Bee, boleh daftar. Kita ada branch di Johor khususnya di Bandar Dato' On. Okey, dah dapat aiskrim dah. Okey, seorang lagi mana? Tu dia seorang lagi. Okey, saya ke depan sekarang saya nak jadi juri juga sambil-sambil tengok. Kokok jadi semangat sikit. Okey, pegang aiskrim masing-masing, jangan makan dulu. Alright, juri-juri pada Bubble Bee, agak boleh masuk ke tengah tak? Boleh sekejap, ya boleh. Adik siapa jaga? Oh ada, okey. Terima kasih. Okey. Duduk berdiri dalam keadaan selesa. Selesa mungkin sebab akak nak kena makan cepat ni. Selesa yang mungkin. Selesa diri jangan makan dulu. Okey, ready semua? Video cam, kamera semua dah ready. Bubble Bee dah ready. Supporter dah ready. Alright, dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, siapa habis dulu dikira sebagai pemenang? Pelan-pelan dia ambil kau. Dah habis dah terangkat. Dah habis terangkat. Siapa yang habis dulu kita akan bagi jersey percuma berharga RM50. Habiskan aiskrim tu. Habiskan aiskrim Bubble Bee tu. Yang kalah kita akan bagi aiskrim juga. Agak. Kita tengok. Dikira pemenang atau tidak Bubble Bee. Encik Zam dikira pemenang atau tidak. Dikira pemenang. Kita dah ada pemenang. Satu-satunya peserta wanita.
Thank you.
Suka muka. Selalu datang ke memang suka tempat ni ke ataupun cuba. Oh nak cuba. So yang kena buat tu kena goyang-goyang boleh. Tak goyang pun yang goyang tu sungguh je. Ha? Kena buat goyang-goyang macam tu kan. Ha, kita tak kita kena macam sign. Upah dah besar kan. Ha. Okey, tanya kepada dengan hadiah menarik disediakan oleh pihak penganjur.
Okey, tahniah juga kepada pihak Bubble Bee yang menjadi penaja bersama dengan YPKDT. Bagi tahniah pada hari ini, saya percaya pelbagai kategori dipertandingkan. Okey, dan dari awal pagi tadi sampai sekarang, kita dapat saksikan ibu ayah yang membawa anak-anak masing-masing ini untuk menyertai Sampai
mango satu. Thank you.
Kategori Nusantara. Penumpang sebelah kiri, lejur sebelah kanan. Ha ha ha.